mendapatkan banyak ikan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Silaturahmi. Sam Inep, ini ada ijazah untuk mancing. Kan Sam Inep kan hobinya mancing. Jadi ini ada ijazah. Ijazah untuk mancing. Pertama baca hamdalah, yaitu alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian yang kedua baca sholawat. Baca sholawat itu apapun sholawatnya ya, sholawat yang pendek boleh, sholawat Muhammad contohnya, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian membaca surat An-Naml ayat 30-31 yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaiya waktu ni muslimin. Kemudian doa, ya Allah jadikanlah umpan ini dimakan oleh ikan yang ada di sungai tersebut atas izinmu dan kuasa. Insya Allah nanti Allah akan menggiring ikan itu supaya makan umpan yang dilemparkan oleh Sam Inep, sehingga Sam Inep akan mendapatkan ikan yang banyak, bisa dimasak sekeluarga atau nanti bisa dikasihkan kepada saudara-saudaranya yang di sebelah-sebelah rumah atau tetangga Sam Inep. Kemudian nanti ditutup dengan dua ayat terakhir dari surat Yasin, yaitu innamahamduhu idha nasyaihan ayyakuna lahu kufayakun wa subhanalladhi biyadihi malaku tukun disyaihi wa ilahi rajiun. Itu dibaca dengan penuh keyakinan. Dan ini yakin insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT dan akan mendapatkan banyak ikan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.